Manusia yang cerdik, dua dia cari. Cemerlang di dunia, cemerlang di akhirat. Cemerlang dunia ni dia cari kerja supaya ada piti. Dia tak pun mitok ngorang, dia tak menyusah korang, maka dia boleh buat beli motosikal, boleh buat beli rumah untuk duduk selesa. Tapi dia tak tinggal benda akhirat. Kalau orang jahil berlawan dengan orang alim, dia awal-awal lagi bersama dengan para ulama. Kalau orang jahil bertekan dengan para ulama, dia dulu lagi dengan golongan ulama. Learning pertentangan antara pemerintah dengan Al-Quran jelas berlaku. Betul tak? Quran kata lain, pemerintah kata lain. Quran kata guna, contoh. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, apabila sabit kesalahannya, maka hendaklah kamu wahai kerajaan menjatuhkan hukuman hudud potong tangan. Az-zaniyatu waz-zani fadlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki dan perempuan yang masih teruna dara, jikalau melakukan kesalahan sabit, maka hendaklah dijatuhkan hukuman 100 pukulan. Tapi kerajaan kata tak boleh buat, tak molek. Hak ada sekarang molek dah. Ini berlaku pertentangan antara Quran dengan pemerintah. Betul tak tu?